Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Kavlari Kapti Hertan Tiawan infeksi mendadak secara langsung Satuan Markas TNI Jajaran Korem 011 Lilawangsa yang berada di Losmawe Aceh, Rabu 24 Januari 2024. Didampingi Kepala Staf Korem 011 Lilawangsa Letkol Infantri Eko Wahyu Sugiarto dan Rem Kolonel Kapti Hertan Tiawan mengecek perkantoran dan pangkalan, termasuk gudang logistik, kendaraan dinas prajurit, dan peralatan yang dimiliki satuan seperti Denbekang, Denpal, Denkesya, Rumah Sakit Kesrem TNI AD, dan Kodim 0103 Aceh Utara. Dalam lawasnya, Komandan Korem Lilawangsa mengatakan, kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesiapan satuan, baik kebersihan pangkalan dan perkantoran. Selain itu, mengecek peralatan dan material lainnya yang ada di dalam gudang logistik satuan, guna mencegah terjadinya yang tidak diinginkan. Baru untuk Yorkap. Orang nomor 1 di Korem 011 Lilawangsa itu mengingatkan kepada para komandan satuan agar memerintahkan anggotanya untuk merawat barang-barang inventaris dan kelengkapan surat kendaraan dinas bermotor roda 4 maupun roda 2 yang diberikan untuk digunakan operasional tugas. Berdasarkan surat telegram Pangdam Iskandar Muda nomor 74 tahun 2004, Korem 011 Lilawangsa telah membentuk tim untuk melaksanakan pengecekan kepada seluruh gudang operasional dan gudang operasional di Satuan Jajaran Kodim, Satuan Bantuan Tempur, dan Satuan Dinas Jabatan. Dengan harapan kita melaksanakan pengecekan untuk ketertiban kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Selanjutnya, ke depan kami berharap prajurit bisa lebih tertib dalam berlalu lintas dan tetap menghindari pelanggaran. Dan Rem lulusan alumni Akmil 97 itu menyebutkan, pengecekan yang dilakukan kesatuan bertujuan berupaya untuk mengingatkan disiplin para prajurit TNI dalam berlalu lintas dan tertib kelengkapan kendaraan bermotor dengan harapan selain mengutamakan keselamatan juga menjaga nama baik TNI. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.